Okey, sekarang kita sudah berada di jambatan untuk masuk ke istana Osaka. Kita lihatkan beberapa bangunan yang terdapat di situ. Okey, kita akan teruskan perjalanan nanti. Alright, jumpa lagi. Sekarang saya berada di gerbang masuk istana Osaka. Okey, jadi apa yang ada di balik gerbang ni? Ada gerbang lagi. Kita akan ke gerbang itu nanti insya-Allah. Okey. Just stop them je. Iwan. Satu perkara tentang Osaka ni ialah makanan ya. Jadi ini ada pusat makanan. Ini sotong. Cuba lihat. Wow. Tentu seronok ya kalau makan sotong tu ya. Dan semua ni sotong ke? Ada ada perkara macam ni. Rasa ni cantik. Menarik ya. Anak tadi. Bawa masuk ya. Okay, kami berada di satu lagi kita bawa masuk. Itu menarik ya. Cuba lihat. Di belakang tu. Kita akan masuk ke sana nanti. Dan kita lihat apa yang berada di situ ya. Alright. Ya di belakang tu. Di sini. Ada istana tu nampak. Istana tu. Okey. Kita akan ke sana nanti ya. Okey. Okey, kita semakin hampir dengan istana ni. Kalau kita perhatikan di belakang tu. Jadi secara perlahan-lahan kita lihat bagaimana istana tu. Kelihatan mana istana tu tadi. Mana istana tu? Di situ. Tu. Okey. Itulah istana Osaka eh. Kita akan masuk ke istana Osaka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi ya. Kali ini kita berada di Umida Sky Observatory di mana kita buat pemerhatian ya keadaan di sekeliling dari batu tempat yang sangat tinggi ni. Lebih kurang 40 tingkat. Ya, jadi kita lihat dulu. Oh, ada matahari di situ. Oh, ada matahari cantik. Ada matahari. Dan memang tempat ni sangat menarik sekali ya. Kita boleh lihat di sekeliling Osaka. Jadi tu kita lihat sekeliling Osaka ni. Tu sekeliling Osaka. Kita perhatikan sampai di ujung sana sampai matahari terbit ni. Jadi Osaka ni macam Kuala Lumpur juga. Kita tengok di gunung-gunung tinggi. Dan nanti kita akan pergi ke sebelah sana di mana kita akan lihat sebuah sungai yang menarik sekali. Okey. Di belakang saya ni ada ini pantai yang menarik. Lihat. Kalau ini handphone saya pun macam boleh ternampak ni sebab angin ni sangat kuat sekali ya. Okey, cuba lihat. Jadi di sekeliling ini adalah Bandar Osaka besar. Saya rasa Singapura itu cuma satu distrik saja. Ini sama seperti di Shanghai. Pernah pergi ke Shanghai di observatory juga. Dan kita dapat banyak bangunan-bangunan. Dan kita dapat tiba bahawa bangunan-bangunan di sini kalau tak salah bangunan financial itu kewangan. Jadi anak-anak saya itu sibuk kat belakang tu nampak tu. Ada Hamzah, ada Mizan. Ada kita jumpa lagi insyaAllah. Thank you.